Lo mau tahu kisah cinta yang paling agung di antara makhluk Allah? Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet masuk neraka, bunuh diri karena minum racun. Iya ya, gue baru kepikiran. Kenapa yang nonton film pada nangis ya? Sebab film itu kayak sihir yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan penontonnya. Terus kisah cinta agung siapa yang lo maksud? Aisyah, the true beauty. Udah dibaca semua? Belum, gue gak kuat. Gak kuat kenapa? Gue nangis melulu, membayangkan keagungan cinta Rasulullah kepada Aisyah. Dan lo ingin jadi seperti Aisyah? Pertanyaannya, apa ada orang yang seperti Rasulullah? Kayaknya dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, gak ada yang seperti beliau. Makanya gak mungkin juga ada yang seperti Aisyah. Tapi kita harus berupaya mencontoh mereka sebagai panutan. Biasanya kalau gue ngomongin cinta, lu selalu mengalihkan ke soal pekerjaan. Kok sekarang malah jadi asik? Karena lu juga berubah jadi perempuan yang asik. Stop, jangan muji gue.